إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. معاشر الحاضرين جمع جمعة رحمكم الله. Melalui mimbar ini saya mengingat kepada diri saya dan tidak lupa mengajak kepada para jemaah jumat semuanya untuk kita selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah sungguh-sungguh, karena dengan bekal takwa inilah kita akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sampai detik ini di bulan Syawal ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menambah amal-amal ibadah kita. Terlebih di bulan Syawal ini kita melaksanakan silaturahmi baik kepada saudara-saudara kita, terutama kepada orang tua kita, kepada kerabat kita, kepada hamba-hamba Allah dan para saudara serta sahabat-sahabat kita. Mudah-mudahan dengan jalan silaturahmi yang baik ini akan mengantar kepada keharmonisan hubungan kita sehingga kita semakin erat dan semakin baik dalam menjalani harmoni kehidupan ini. Profesor Dr. Nasaruddin Umar, beliau pernah mengatakan bahwa terkait dengan momentum Idul Fitri, ada satu istilah yang sesungguhnya istilah itu berasal dari bahasa Arab, yang mana kita kenal dengan halal halal. Tetapi memang segala umat itu berasal dari bahasa Arab, tetapi orang Arab sendiri tidak memahami secara istimewa atau secara istilah penggunaan makna halal halal itu. Jika kita menilik sejarah, sesungguhnya silaturahmi yang ada dalam momentum Idul Fitri sudah dimulai pada masa Kesultanan Surakarta ketika dipimpin oleh Mangkunegara I, apa yang dikenal dengan Pangeran Sambernyawa, yaitu sekitar tahun 1700-an. Akan tetapi istilah halal baru muncul sekitar pertengahan Ramadhan pada tahun 1948. Ketika itu Presiden Soekarno telah dihadapkan dengan permasalahan disintegrasi bangsa yang dia memanas pasca pemberontakan di Jawa Barat dan juga pemberontakan PKI di Madiun. Di tengah situasi yang berbeda itu, para ahli politik pada saat itu justru saling bertengkar dan tidak mau duduk bersama untuk mencari solusi. Lalu Kiai Haji Wahab Hasanullah dimintai pendapat oleh Bung Karno. Kemudian beliau menyarankan acara silaturahmi di antara elit politik dan memanfaatkan momentum Idul Fitri. Masih sepakat dengan usulan tersebut, tetapi Bung Karno merasa kurang cocok dengan penggunaan kata silaturahmi karena itu terlalu umum dan
itu terlalu biasa, sehingga dicari dengan istilah lain agar pertemuan ini menjadi momentum yang mengena bagi para elit politik yang hadir ketika itu. Maka kemudian Kiai Haji Abdul Wahab menjelaskan sebuah alur pemikiran yang menjadi kunci pada penemuan istilah halal bihalal, diawali dengan penjelasan situasi para elit politik yang saling serang dan menyalahkan satu sama lain. Kiai Haji Abdul Wahab menjelaskan hukum saling menyalahkan dalam Islam. Beliau menyebut bahwa saling menyalahkan adalah dosa dan hukumnya haram. Lalu kemudian ada elit politik terlepas dari dosa atau sesuatu yang haram, maka di antara mereka harus dihalalkan. Caranya adalah para elit politik harus duduk satu meja, berbicara satu sama lain, saling memaafkan dan saling menghalalkan. Lalu acara ini disebut dengan kuala halali di politik halal. Maksudnya adalah mencari penyelesaian masalah atau keharmonisan hubungan dengan cara memaafkan kesalahan. Alur pemikiran itulah kemudian membawa Kiai Abdul Wahab Rasulullah pada sebuah istilah yang hingga saat ini kita kenal di Indonesia, yaitu halal bihalal. Bung Karno pun menerima banyak usulan itu, sehingga saat itu Fitri tiba yang mengundang seluruh tokoh politik ke istana untuk mengikuti acara halal bihalal. Maka sejak saat itu acara terbuka, berbincang-bincang cepat saling bersalam-salaman yang diikuti oleh seluruh instansi pemerintahan hingga masyarakat luas itu terjadi dan terjadi hingga saat ini. Maka sejak saat itu halal bihalal menjadi populer dan diterima oleh semua pihak karena berisi pesan untuk persatuan dan kesatuan bangsa. Melalui acara halal bihalal, jangan lagi ada dendam antara satu sama lain, lapangkan dada dan hilangkan warna-warna perbedaan lokal di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka halal bihalal sesungguhnya adalah menjalin lebih erat silaturahim antar sesama umat Islam, yaitu ukhuwah Islamiyah, antar sesama warga bangsa, yaitu ukhuwah wataniyah, dan antar sesama umat manusia, yaitu ukhuwah basyariyah. Lebih lanjut Profesor Quraish Shihab menjelaskan bahwa dari segi bahasa, kata-kata halal yang kemudian membentuk bentukan kata atau derivasi kata mempunyai makna yang aneka ragam sesuai dengan kaidah kata berikutnya. Di antaranya adalah maknanya menyelesaikan problem, meluruskan benang yang kusut, melepaskan ikatan dan juga mencairkan yang beku. Maka jika demikian, berhalal-halal merupakan satu bentuk aktivitas yang mengantarkan kita semua dari pelakunya untuk meluruskan benang yang kusut, menghadapkan hubungan yang tadinya membeku, melepaskan ikatan yang membelenggu, serta menyelesaikan kesulitan dan problem yang menghadap terjadinya keharmonisan hubungan di antara kita. Maka boleh jadi interaksi yang dingin atau hubungan yang dingin, yang keruh, yang kusut tidak ditimbulkan oleh sifat yang haram. Ia menjadi begitu karena terjadi lama tidak berujung kepada seseorang, atau ada sikap adil yang kita ambil tapi ternyata menyakiti hati orang lain, atau mungkin timbul kerusakan hubungan dari kesalahpahaman akibat ucapan dan pandangan mata yang boleh jadi tidak disengaja. Semua itu memang tidak haram dalam pandangan hukum Islam, tapi perlu diselesaikan secara baik agar terjadi harmonisasi di antara kita. Itulah sesungguhnya makna dan substansi yang tercakup dalam kata halal dan haram. Dan ini sejalan dengan anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memberi nasihat kepada salah satu sahabat beliau, yaitu Uqbah bin Amir. Beliau menyatakan, ya Uqbah, ala usbiruka bi afdali akhlaqi ahli dunya wa ahli akhirah, tasiru man qata'aka wa tu'ti man haramaka wa ta'fu 'an man zalamaka. Wahai Uqbah, maukah aku beritahukan kepadamu akhlak penghuni dunia dan akhirat yang paling utama, yaitu menghuni atau
kita sedang berlatih diri kita untuk menjadi penduduk surga. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wallahu subhanahu wa ta'ala wa qawlihi yahdini tadun man 'amila salihan fa lanfsihi wa man kasaa fa 'alayha wa ma rabbuka bi ghafurin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikril hakim wa tawaffana fihi wa minkum tilawatahu innahu ta'ala tawwabun karimun barrun rahimun rahim. هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار
Allahu Akbar. One more.
mau. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yeah.